Wih deh, udah mulai deh. Oke, halo semuanya, balik lagi ya di channel YouTube-nya Juna Vape Store nih. Nah, kali ini Juna Vape Store kedatangan liquid baru lagi ya. Kita seperti biasa kan, review jujur liquid dan tanpa rekayasa. Oke, nah ini dia liquidnya. Nama liquidnya apa nih ya? Waffle. Nah, ini nama liquidnya Waffle, keren. Gambarnya menggoda nih, wajib dicoba kayak Ewa Markocop. Ya, Markocop aja langsung tanpa basa-basi. Ini packagingnya keren ya, kayak susu. Wih, pas. Eh, ganteng. Ini dia. Nah, untuk gambarnya ini ada gambar waffle, ada taburan topping cheese, dan ini apa nih? Krim vanilla mungkin ya. Ini ada deskripsi rasa nih. Vanilla cheese waffle. Vanilla cheese waffle. Nah, dan ini di mana nih? Sabunnya, di sabunnya. Nah, ini dia Java Juice sama dan collab sama siapa nih? Gas Project. Nah, dia, ini dia. Java Juice sama Gas Project ya. Ini Gas Project nih, keren, 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 keren. Collab sama Java Juice. Dan kita dari ini ikutin 3 dan 6. Untuk VG-VG-nya ini 60-40. Di VG-nya itu 60, VG-nya 40. Nah, kayaknya ini kekendalannya cocok untuk pot nih. Kendalanya masih bisa ditanggung oleh pot ya, atau ayu. Nah, direkomen juga nih. Jadi, gambarnya lumayan menggoda ya. Tanpa basa-basi deh. Kamu bilang tadi, Cil, udah mulai. Cuma pencet. Nah, untuk harganya ini Rp160.000 dan diproduksi oleh CV Java Juice Indonesia. Java Juice Indonesia lagi. Oke lah, ini ada deskripsi juga. Ini ada perhatian atau peringatan, ada juga glukosa. Oke, ada deskripsi, komposisinya sama ya. Jadi sekarang kita gaskan, buka aja langsung tanpa basa-basi deh. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Botolnya warna ungu, geng. Botolnya warna ungu, lihat tadi. Nah, untuk botolnya ini warna ungu. Masih sama ya, gambarnya masih sama sama yang di depannya. Yang disangka-sangka ternyata botolnya warna ungu. Susunya suka janda ya. Jangan gitu. Lagi review nih, jangan bercanda dulu nih. Review jujur nih. Jadi ini kotaknya bisa dipakai pajangan juga. Keren ya, kotaknya itu menggoda, bikin memanggilkan selera makan kita ya. Jadi ini keterangannya masih ada juga vanilla cheese waffle. Nah, ini dan ini ada di sini untuk nikotin dan VG-VG 60-40, dan ada juga deskripsi dan lain-lain. Tanpa basa-basi kita save dulu. Oh, siang-siang ini enak review cuy. Mantap tuh. Mantap ya. Disik kayak apa gitu. Oke, okay, ini cukainya dari dalam ya, di dalam kotak. Cukainya dari dalam kotak, ada di botolnya dia. Untuk botol kemasan 100 ml. Langsung saja kita buka, apakah creamy ataukah ada susu atau mint apa-apa. Gak tau ya, coba kita buka langsung review dulu. Nah, jangan lupa dikatkan juga. Baunya lu apa dah? Ini kurang disik. Baunya agak tipis ya kalau dari luar. Langsung saja kita drip deh. Tanpa lama-lama nih. Ini dia botolnya. Langsung coba kelihatan para karyawan. Ini deh. Langsung kita drip aja. Tes-tes dulu. Biar lebih edem itu. Kita mau kenalkan nih. Cool Baby Alien by Juna Vape Store. Dan kapasnya saya pakai Captain Megan. Nah, ini kita tes di sini untuk Cool Baby Alien Juna Vape Store ini 20.000 aja singlenya. 20-40.000 kita tes ya. Nah, masih meletek ya, seperti mulut tetangga, seperti mulut tetangga nih. Kita lihat perutnya. Wow, ini apek-apek dari waffle ini kayak gimana ya? Kayak baru jadi ya, adonan baru jadi. Sumpah, baunya ini menggoda. Sorry. Wah, rapalan lama deh. Daripada gila sendiri kan, jadi kita langsung review aja. Oke, saya hisap dan tembuskan dulu ya. This is a gravel, true gravel. Benar-benar rasanya itu, ya toppingnya terasa tapi cheese-nya belum dapat ya sabar. Nah, untuk ini deskripsi rasanya benar banget, gravel vanilla cheese. Dan gravel itu terasa seperti gravel yang baru baru jadi itu loh, yang masih hangat-hangat tuh. Apa terasa banget? Gurih. Untuk karakter manisnya lumayan ya. Tidak terlalu manis tapi lumayan menyentuh di lidah.
lumayan menyentuh lidah. Dan ini dominan ke topping vanilanya. Ini lebih dominan ke topping rasa vanila. Dan cheese-nya itu cuma sekedar kayak pelengkap atau taburan apa gimana kurang tahu, ini cuma cheese-nya itu agak tipis. Nah, ini dominan ke vanila, ini terasa benar-benar bulat banget di kroffelnya, vanilanya itu udah topping dilempar gitu. Dilempar vanila itu. Wow, ini wajib dicoba. Karena sesuai rasa, sesuai deskripsi, dan sesuai gambar juga rasanya nih. Dan cuma cheese-nya aja yang kurang, agak kurang karena terlalu tipis cheese-nya. Karena kebetulan dia juga suka vanila ya. Dia suka rasa lain. Itu vanila tuh cenderung ke tubuh saya tuh udah melekat dari DNA. Parah. Dan untuk harganya ini Rp160.000 aja. Ready di Juna Vector, ready diikutin 3 dan 6 dan ready tester nih, sudah dibukain sama Om Juna tester. Langsung aja taruh di meja tester ya, Cil. Ikut, Cil. Taruh di meja tester, Cil. Sini, Cil. Ini ya. Saya taruh di sini di meja tester. Nah, tanpa berlama-lama, semuanya yang sudah ikut nonton review kita, jangan lupa like, subscribe, dan di komen di kolom komentar. Dan juga ada sekedar hadiah tipis-tipis. Nah, ini jawab nih, apa keterangan deskripsi rasanya yang ada di kotaknya? Bisa jawab di kolom komentar, nanti bisa dapat berupa koin ataupun apa yang bakal kita giveaway, oke? Jawab aja langsung di kolom komentar, oke? Semua, bye-bye!